Menjelang sambutan Tahun Baru Cina, Tokong Kuan Tai Miao yang berusia lebih 100 tahun yang terletak di Bandar Lama Gua Musang, Kelantan mula dihias cantik bagi menyambut kedatangan Tahun Naga mengikut kalender Kamari Cina. Ahli Jawatan Kuasa AJK Keceriaan Tokong Kuan Tai Miao, Liu Kun Yan berkata, sejak awal bulan ini, rumah ibadat itu mula dihiasi secara bergotong royong oleh penduduk setempat yang beragama Buddha dan Taoist. Kun Yang memberitahu sempena Tahun Baharu Cina kali ini, pelbagai hiasan dipamerkan seperti bunga mehua, tanglong, tulisan kaligrafi, pokok limau, hiasan dan payung. Katanya setiap hiasan yang dipamerkan sempena Tahun Naga kali ini membawa pelbagai maksud baik. Kita akan mula ambil tanglong yang lama, kita lap ke boleh guna-guna lah. Kalau tak boleh guna, baru kita lihat baru ganti lah. Lepas tu kalau bunga mehua tu memang setiap kali kita guna lah. Untuk buat perhiasan. Lepas tu tahun ni ada letak itu payung. Payung tu mewakili untuk melindungi setiap keluarga lah. Jadi dengan tulisan kaligrafi juga, tahun ni ramai yang tulis kaligrafi lah. Jadi semua benda sedia tu dalam 2 minggu tu kita semua naik lah. Dengan kerjasama AJK-AJK, hiasan tu akan siap 1 minggu atau 2 minggu sebelum tahun baru lah. Ada masa pada waktu malam kita akan ajak kawan-kawan sekali mari. Ya, dah start sebelum sudah 1 bulan sebelum lah. Kita rela lah, macam siapa rela derma macam tu lah. Duit sendiri lah. Ya, kita doakan semua boleh kesanjang baik dan sihat dan juga semua happy lah. Mehua ni kita beli dari KL tapi dia import dari China. So sekarang kos sudah tinggi, dekat 30% lah. Tenung mehua dengan hiasan Cina lah, Tahun Baru Cina lah. Mesti mah hiasan sebab Tahun Baru Cina mah. Dia naik pun kita mah beli juga. Kita sini dekat 5,000 lah itu kos. Ada recycle sikit lah sebab ada tak rosak lagi mah. Kita boleh pakai, kita pakai lah. Jika mau tambah, kita tambah lah. Lebih 8,000 penduduk kaum Cina bakal menyambut Tahun Baru Cina di Gua Musang tahun ini.